masa saya nak bersihkan pasir kering tu, pasal saya ambil, tu header lah. Pasal semua orang datang, tu header betul ke? Betul ke? Persisiran pantainya landai dan deruan ombak yang menenangkan membuatkan ia sentiasa menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara. Malah Terengganu juga menjadi pilihan reptilia lautan, penyu, untuk mendarat dan bertelur. Sebulan lalu di Pantai Dungun ini gempar dengan penetasan anak penyu agar berkepala dua. Putih, tengok ni. Anak penyu dah besar lah. Dah besar. Dah comel. Yang masa Putih jumpa ni, Putih jumpa dia dekat atas dah ke, dia masih lagi kat dalam sarang? Dia masih lagi sikit dekat dalam sarang tu sebab masa saya nak bersihkan pasir kering tu. Lepas tu saya nampak ada kepala, tapi masa tu nampak satu je kepala. Lepas tu saya kata ada live hatching. Lepas tu semua orang tak excited lagi. Lepas tu saya ambil, tu header lah. Lepas tu semua orang datang, tu header betul ke? Betul ke? Ya, ingat memang kecoh hatching kita time tu. Puteri Nuraida Syuhada Abdullah yang menemukan anak penyu berkepala dua ini adalah penuntut Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS yang sedang menjalani latihan amali di Lang Tengah Turtle Watch, sebuah badan bukan kerajaan NGO yang menjalankan aktiviti konservasi penyu. Minat yang mendalam terhadap haiwan mendorong anak gadis ini menceburi bidang zoologi. Kalau saya, dia macam tak berapa nak fokus kepada marine biology sebab saya bukan study macam marine punya conservation. Kita more to mainland. Jadi start saya belajar, saya internship dekat sini, saya mula untuk belajar dalam conservation in marine. Saya start belajar pasal penyu, saya start belajar. So dalam satu bulan lebih saya dekat sini, saya banyak buat research tentang marine biology. Apa yang habitat dia, apa dia punya conservation macam mana, dia punya threat. First masuk kat sini, macam-macam benda berlaku. Macam salah satunya macam saya masuk, diorang dapat hatchling yang banyak. Hatchling release yang banyak, dalam 800 lebih tak silap saya. Lepas tu saya dapat jumpa twin, saya dapat jumpa two-headed turtle. NGO berkenaan mempunyai tiga lokasi konservasi. Pertama, Pulau Lang Tengah yang berada di antara Pulau Redang dan Pulau Perhentian di mana ia mula diasaskan. Kedua, Cakar Hutan, Kertih. Dan ketiga, di Tanjung Jara Resort. Nur Abidaza Abah pula telah diberi tanggungjawab memastikan semua kerja di pusat NGO ini berjalan lancar. Untuk setiap projek site berbeza, macam dekat Pulau Lang Tengah dengan Cakar Hutan, tim sendiri akan pergi melakukan rondaan pantai malam-malam. Tetapi untuk kami yang di projek Tanjung Jara ni, sebab kami juga memfokuskan kepada aktiviti kesedaran bersama orang luar dan juga guest resort. So kami apabila ada sebarang pendaratan, kami akan ranger, maksudnya orang yang melakukan petrol tu akan inform kami. Kami akan pergi kutip telur tu and then kami akan tanam ke dalam hatchery kami untuk keselamatan telur tu lah. And then juga kami juga ada aktiviti education talk dengan guest daripada resort. Kami juga ada aktiviti pelepasan anak penyu dengan orang awam. Abidah yang juga graduan dari University Malaysia Sabah UMS mula menyukai bidang hidupan laut ketika dia belajar subjek biologi berkaitan habitat laut di matrikulasi. Selain penemuan anak penyu agar berkepala dua, dia dan puteri juga menjumpai sebiji telur yang mempunyai anak penyu kembar. So mungkin ni genetik mak dia. So instead of yang ni dia share satu body ada dua kepala. So ini yang ada dua twin.
Sebab dia daripada pantai yang sama kan, Kak? Haa, pantai sama, ibu yang sama. So kalau tengok pun anak penyu satu ni lagi kecil daripada yang satu lagi. So kalau dia survive memang magic lah. Betul. Dia pun share telur yorkshire yang sama. Interesting. So yang ni pun I ingat memang semua orang pun excited.